Distrik Kabupaten Nganjuk, juga AN Audiro dari kawasan Kota Tahu ini. Yeah. Untuk berikutnya, adik-adik dari SMA Negeri 1 Nganjuk, kita tambahkan untuk adik-adik dari SMA 1 Negeri Nganjuk. Kita kasih tepuk tangan. Botol bekas bisa ditukar dengan pupuk cair organik di setan Gus Durian gratis, tepatnya di depan toko Mama. Ya, monggo. Dan segera lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan seluruh sedoyo, ketemu lagi dengan Pak Ical di channel Pak Ical sehari-hari. Nah, kali ini Pak Ical lagi ada di pameran bazar ya, UMKM Jumat kemarin sampai hari ini terakhir ya. Ini di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, kondisinya rame banget meskipun hujan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini arah ke arah Tugu Jaya Stamba yang ada di perempatan Ahmad Yani. Nah, ini rame banget. Jadi stand-standnya diikuti oleh dinas dan sekolah-sekolah. Nah, ini ada Bank Mandiri juga. Ini ada SMK Al Khairiyah Baron SMK. Rame sekali sampai tidak jalan saja jaraknya sangat mepet ya. Ini lanjut ya, jadi isinya banyak sekali kuliner-kuliner yang ada di Nganjuk. Jadi kuliner yang mungkin hanya ada di Grab ya, keluar semuanya ya, yang kita jarang tahu lah. Ini bebek Pak Jenggot, ini ada tempatnya di dekatnya Topi Kangen, corn dog, sego sambal durian dari tahun ini saya. Terus ini astagfirullahaladzim, bahkan mie kesukaan kita Ibaraki ada di sini. Nah itu kemarin lagi saya dengan omnya langsung jualan ini dengan anaknya ya. Ini sudah ada di review kita ya. Banyak sekali yang jual, bahkan ini warungku yang warung besar itu juga buka bazar di sini nih, warungku yang ada di Jalan Panglima Sudirman. Gomet, kue tio, es gandeng, aneka buah juga, bahkan orang-orang jualan buah. Ini lebih banyak dari yang UMKM kemarin. Yang UMKM minggu kemarin juga ada, tapi nggak sebanyak ini. Ini banyak sekali. Oh, dapur Kota Angin itu, yang depannya Kopi Su. Kopi. Kondisinya sangat amat ramai sekali, padat merayap teman-teman ya. Padatnya kenapa ya? Karena ada orang yang mampir untuk beli, sekedar beli. Ada juga orang yang jalan. Untungnya ya sudah paham jalan yang sebelah kiri, sebelah barat untuk ke arah utara, jalan yang sebelah timur untuk ke arah selatan. Ini ada yang jual tembel bak. Oh, make up himpunan.
ramai sekali. Baru ini saya di keramaian Nganjuk. Bahkan ada skincare juga ini, sampai masuk ke bazar UMKM. Ini ada bocing Nganjuk. Ya, vape juga. Bahkan Mega Elektronik sampai membuka sampai ada rumah sakit juga cek kolesterol, gula darah. Oke teman-teman, dan sedoyo ini juga ada playland ya, tempat mainan anak-anak seperti trampolin gitu. Terus ini juga ada kerak telur, telur bebek, jeruk peras, dan ini juga sudah berakhir di Tugu Jaya Stamba ya. Ini sangat rame banget, sampai di sini pun yang biasanya sepi pun ikut ramai. Oke, demikian reportase Pak Ical dari Bazar UMKM Kota Nganjuk. Nantikan video menarik lainnya dari Pak Ical. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.